Profesor Hamdi ya, Prof Hamdi Muluk, kemudian Prof. Han, eh, saudara juga menggunakan hasil dari eksis Pol Kompas ya, gitu. dan kemudian juga Anda menggunakan dari indikator politik. Saudara membuat satu kesimpulan bahwa dari penelitian yang buat oleh indikator politik dan juga penelitian yang dibuat oleh Kompas. Anda tentu membaca data-data yang mereka buat ini. Dan dari sana saudara menyimpulkan bahwa kalau angkanya itu di bawah 0,5%. Maka boleh katakan hubungan itu sangat lemah dengan pilihan. Kemudian Akhirnya, saudara membuat kesimpulan juga bahwa sebenarnya karena bansos tidak mempunyai hubungan kausal dengan pilihan yang dibawa oleh para pemilih, maka saudara mencoba menganalisis tentang fakta-fakta yang ada dalam pilpres kemarin, di mana saudara mengatakan bahwa justru justru di kalangan penerima bansos yang menjadi naik keterlebihannya itu adalah Ganjar Mahfud. Bukan Prabowo Gibran. Saudara mengatakan Ganjar Mahfud justru naik dari 17 persen menjadi 22 persen. Sedangkan Prabowo Gibran stabil di angka 58. Ya, tadi pertanyaan saya, jelaskan. menurut saksi ahli, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kenaikan khususnya pada ganjar Mahfud dari 17 menjadi 22 persen? Itu mohon dijelaskan. Kedua, tadi saudara juga sudah menjelaskan tentang bahwa memang tidak ada hubungan dengan petahana, artinya bansos itu tidak ada Hubungan kausalnya dengan pilihan keterpilihan apa pilihan daripada para pemilih terhadap satu petahana. Nah, menurut Saudara bahwa apakah dengan demikian ahli bisa langsung menyatakan bahwa sebenarnya Parwo Gibra ini menjadi petahana, sedangkan petahana yang benarnya kan adalah Jokowi, sedangkan Parwo Gibra kan bukan petahana. Nah, lantas dengan demikian saya bertanya, apakah bansos ini sangat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi atau telah mempengaruhi dalam pilpres kemarin ini tentang pengaruhnya terhadap paslon 02. Itu perjalanan kami, terima kasih. Baik, masih ada lagi? Terima kasih yang beliau <tuh> Saudara ahli, sebelum saudara ahli tampil dalam memberikan keterangan pada malam hari ini, tadi juga seorang saksi Anggota DPR menjelaskan seluk beluk tentang perlindungan sosial (perlinsos) yang ternyata yang dinamakan bansos itu hanya sekitar 10% daripada perlinsos. Hampir 50% daripada perlinsos itu adalah subsidi, dan dua subsidi yang paling besar adalah subsidi BBM dan subsidi listrik hampir 250 triliun dari 484 triliun jumlah perlinsos dalam APBN satu tahun. Kalau menurut saudara tadi, Bansos saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau meningkatnya suara petahana ataupun apalagi bukan petahana, maka bagaimana halnya dengan subsidi listrik dan BBM? yang menyedot hampir setengah perlinsos. Apa ada pengaruhnya terhadap keterpilihan kandidat dalam pilpres atau tidak? Yang kedua, ternyata bansos termasuk juga bansos yang dikaitkan dengan El Nino. Itu tidak diberikan langsung melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya. Yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor e, rekening banknya, dikirim sekaligus seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu, mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anies, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin. Yang ketiga, selama persidangannya begitu gencar, pemohon satu, pemohon dua itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastor katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastur ini bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Apa pendapat saudara orang yang ngomong tanpa data seperti ini? Cukup dari pemohon pemohon satu. Ya, pe, saya ingin. Klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, Tim Kampanye Nasional, ya. sebagai juru bicara, ya. berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran. Betul. Ya. Terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Yang dicatat, Yang Mulia, itu saja. Iya. Yang lain? Cukup. Dari pemohon dua? Dua. Terima kasih yang mulia, pertama betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri. Bagi kita, itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini. Itu yang pertama, lalu yang kedua. Saya sebelum sampai pada pertanyaan, saya ingin memulai dari sebuah analogi. Kalau saya berlaku baik terhadap seseorang, tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya. Dalam logika berpikir, seorang manu manusia yang rasional, logik dan punya hati nurani, saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu. Saya sekarang masuk kepada apa yang saudara kemukakan. Seorang ahli tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang petahana terhadap bansos itu sendiri. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa kalau kita melihat di bulan uh, Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya hampir 59 triliun yang di di cover oleh alasan sebagai uh, alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah sudah selesai di bulan November. Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa? Kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap uh, kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Gibra, uh, Prabowo Gibran. Nah, Saudara Ali tentu saya mau bertanya, apakah Saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita sehingga beralih dari pasangan ...yang lain kepada pasangan 02. Itu yang pertama, Yang Mulia. Lalu yang kedua... ...hari ini... ...saya juga mendengar bahwa... ...betapa tidak logiknya... ...seorang ahli merekonstruksi kembali... ...hubungan kausalitas antara pemberian bansos... ...dengan uh, preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, Yang Mulia... ...saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang... ...apalagi diberi sesuatu tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Tidak mungkin. Pada saat momentum di mana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya. Dan itu yang terjadi. Saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Yang kedua apa pertanyaan? Saya kira yang pertanyaan saya adalah, dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat ya. itu sendiri? Terima kasih, baik. Silakan izin pertanyaan, Saudara Ahli. Jadi, Saudara Ahli di sini, kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas bukan hanya guru dari saudara Prof Hamdi tetapi di sini ada dari Prof Suwarko pada ya Davidnya pada halaman 6 Prof Suwarko menyatakan bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres nah di sini ini berbeda jadi bukan cuma Prof Hamdi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh tapi dari Prof Suwarko pun juga mengatakan begitu. jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu, uh, saudara ahli. yang kedua izin saudara ahli. di sini terdapat berita dari pada tanggal 19 September saudara pelani, ahli menyatakan supaya bisa ditangkap apa? siap. maaf yang mulia. pada tanggal 19 Desember saudara ahli menyatakan bahwa menyatakan meminta mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mendukung pasal 02 atau Prabowo di mana Ya mohon maaf di sini, apakah benar-benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis, saudara ahli. Kalau dalam penelitian atau hasil bacaan saudara ahli tadi mengatakan atau menyimpulkan bahwa Bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, pertanyaan saya adalah, Lalu, apa faktor paling utama yang mempengaruhi elektabilitas? Dan itu bisa berdasarkan riset saudara ahli atau hasil pembacaan saudara ahli terhadap riset-riset yang ada. Saya kira itu. Terima kasih, Majelis. Dari Bawaslu, dari Hakim, silakan saudara ahli dijawab. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama: apa yang menyebabkan kira-kira? Pak Mahfud mendapatkan manfaat kalau berdasarkan hasil exit poll Kompas. Kalau saya tidak punya data lanjutan dari Kompas, tapi kita hanya bikin bisa bikin hipotesis di sana. Kita harus disiplin untuk menyatakan bahkan seorang profesional pun kalau tidak punya data jangan langsung mengklaim sebuah sebuah apa sebuah kejadian. Kita hanya bikin bisa bikin hipotesis. Pertama, bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat. Yang kedua, ya. Bantuan-bantuan langsung, ya. Ini hipotesis. Bantuan-bantuan langsung kan bantuan-bantuan langsung yang banyak itu kan sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial. Bisa saja sebagian. Ini kan kecil. 5-17 ke 22 di antara 26% itu kira-kira sekitar 1,5% orang. Secara absolut itu satu setengah persen orang. Ya, secara absolut itu satu setengah persen orang. Tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial yang menterinya juga berasal dari partai yang sama. Itu pun pengaruhnya secara absolut kecil. Tapi dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan. Jadi itu hipotesis kita. Tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh. Sekali lagi saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi. Saya dengan Prof Yusril bisa saja naik kereta yang sama tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain karena kita punya kebutuhan masing-masing. Saya turun di Cirebon, Prof Yusril turun di Surabaya, bukan karena saya turun di Cirebon beliau turun di Surabaya. Hanya punya hubungan saya sampai di di Cirebon, tidak ada pengaruh apa-apa. Bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan dengan pengaruh. Kalau yang untuk lain-lain yang menurut saya bantuan El Nino, bantuan 50% subsidi BBM dan segala macam, seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana. Untuk menjamin objektivitas, saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri. Saya gunakan data riset orang yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Hasil kajian dari laboratorium ilmu Pol psikologi politik yang kemarin disampaikan di sini halaman 22. Itu ada social assistance yang tidak langsung. Contoh ada lima riset itu yang dilakukan oleh Kamen tahun 2015 berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa. Berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petana? 0,16 0,056 0,105 datanya Anda juga pegang harusnya. 0,337 itu di Argentina. Tetap di bawah 0,5. Bahkan sebagian besar mendekati itu bukan data saya, itu data orang dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Karena ini bukan menafsirkan kitab suci. Ini angka yang kayak 1,1, kalaupun guru saya bilang itu 3, saya akan bertahan dengan angka 2. Jadi ini ilmu ya cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara cara lain. Kemudian Sorry, Prof. Tadi pertanyaan disalahgunakan oleh. Nah, yang ini saya tidak punya data seberapa besar ini bisa disalahgunakan. Tapi kalau misalnya sebagian besar bantuan sosial itu cash transfer, bagaimana cara mengklaimnya? Dan hasil exit poll kompas, kalau diputar lagi slide saya, hasil exit poll kompas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dalam satu bulan dan bantuan itu dia persepsikan dari Jokowi hanya 3,8 persen. 3,8 persen ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka angka persepsi aja. Oh ya saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi. Tapi orang yang menganggap begitu hanya 3,8 persen. 21 persen sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kira-kira kira-kira begitu Prof. Saya tidak bisa terlalu jauh karena kita menggunakan data data orang lain. Kalau tadi yang bilang uh, Anda TKN, ya mungkin akan mempertanyakan soal netralitas. Makanya saya bawa ke sini tiga riset riset orang lain semua saya juga punya hasil riset sendiri sudah tadi kan tidak ditanya Iya. jawab saja yang pemohon dua kemudian ini soal masa aja pertanyaan dari uh, penasihat dari uh, 03 tadi dua. pemohon dua pemohon nomor dua pemohon nomor dua ini soal beda masa aja kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan ini profesional judgement saya tidak berhubungan bukan tidak berpengaruh lagi. Tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvei dulu. Kalau hanya perasaan satu orang, dua orang tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda. Bisa jadi itu hanya perasaan saya aja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi n-nya harus cukup. Jumlah samplingnya harus harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi kalau kita bicara soal soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silahkan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29 persen. bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin sleep of tongue, mungkin kecapean karena puasa, bisa saja. Itu hipotesis saya. Tapi saya ingin meluruskan tidak bisa data itu dibaca dengan cara dengan cara yang lain. Mau dia ahli statistik 01, ahli statistik 02, ahli statistik 03 tidak akan bisa membaca data ini dengan cara dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir. Mohon izin, Yang Mulia. Terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya. Dan sudah, itu, pandangan si, dari Romo Magnis tolong dihargai. Makasih. Sudah, sudah dijawab tadi. Uh, jawab yang ter, uh, pertanyaan terakhir dari pemohon nomor dua. Kalau lupa diulang lagi pelan-pelan. Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, okay, jadi terdapat afid dari Prof. Warko, bukan hanya dari guru ahli, hmm. Prof. Hamdi, bahwa di Indonesia, pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Berarti... Jadi ada dua profesor yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas. Ya. Itu ya? iya begini... Uh sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya. N-nya di bawah 5. Belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak Ibu Mega kalah. Pak SBY petahana menang. Pak Jokowi petahana menang. N-nya baru 3. Belum bisa diuji secara secara statistik. Jadi kalau ada kesimpulan seperti itu, dari tiga contoh aja bisa kalah sudah bisa salah ada petahana yang kalah nggak mungkin nggak ada bansos juga di zaman itu nggak mungkin juga nggak ada gula-gula di zaman itu punya kekuasaan pertanyaan dari KPU termohon KPU bertanya apa yang faktor yang paling menentukan dari seluruh polster yang ada ya ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan Selera politik masyarakat, kalau ditanya, ini hasil survei semua polster. Kalau ditanya, kebutuhan Anda, seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantaskan korup, memberantas korupsi, itu kebutuhan. Tapi seleranya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas yang paling tinggi. Nomor dua merakyat. Nomor tiga amanah. Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi merakyat. Yang kedua tegas. Di zaman yang PSBY cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera yang paling sering menang selera. Sama kayak kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi seleranya makanan makanan padang. Yang paling sering menang adalah makanan padang, kira-kira begitu. Baik, sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Terima kasih, dan ya. bermanfaat untuk pertimbangan putusan ini. Silakan dipanggil untuk ahli berikutnya, Muhammad Kudori. waktunya 15 menit untuk paparan selebihnya untuk tanya jawab silakan baik Bismillahirrahmanirrahim eh, yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Hakim MK yang terhormat rekan-rekan dari tim hukum 01 02 dan 03 KPU Bawaslu dan semua hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya adalah saksi ahli terakhir. Saya sebetulnya mendesain agar Bang Yusril menunjuk saya jadi saksi nomor satu. Apalah daya, saya gagal. Saya jadi saksi terakhir dari pagi sudah di sini sampai sore malam ini, baru ada di sini. Hikmahnya adalah dalam Pilpres 2024 ini, kalau ada tuduhan dari orang tertentu bahwa saya mendesain hasil suara Pilpres, maka rasanya sih itu nggak mungkin. Karena saya mendesain bang Yusril satu orang aja nggak bisa. Apalagi 164 juta masyarakat di seluruh Indonesia, 164 juta pemilih. Nah yang jelas stempel apapun yang diberikan kepada saya pada hari ini, saya dikontak oleh Bang Yusril beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk menjawab pertanyaan efek Bansos dalam Pilpres Indonesia 2024, dan saya berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya, dengan pengalaman, dan teori-teori yang saya pernah alami dalam masa saya kuliah. Cara uji efek bansos dalam perilaku memilih di Pilpres Indonesia 2024, kalau menurut saya ada dua macam, yaitu non-sistematis dan sistematis. Non-sistematis itu adalah... Eh, perasaan, dugaan, tadi saya mendengar Bang Hasan mengatakan perasaan, <laughs> yang tidak didasarkan pada riset ilmiah. Contohnya adalah eh, si A merasa ada pengaruh pemberian eh, bansos terhadap perilaku memilih. Mungkin si A itu bisa diganti dengan Sira Prayuna. Sakit. Tapi si B mengatakan tidak ada pengaruh, buktinya eh, dari 51 anggota DPR, 31, 30 orang tidak terpilih. Nah, si B itu mungkin namanya Abdul Wahid. Eh, bisa juga ada yang mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya dan tidak ada pengaruhnya kalau saya pribadi mengatakan nggak ada. Kalau dari pengalaman pribadi ya, dengan cara non-sistematis bukan sistematis. Dari mana saya mengatakan demikian? Karena saya punya seorang teman, aktivis LSM, dia mendapatkan apa jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan, sakit tiroid, dioperasi lehernya dua kali, tapi dia tidak memilih dua dan sangat anti pada Pak Jokowi. Nah ini kalau non-sistematis, kembali kepada perasaan masing-masing. Gitu. Kalau kita sakit gigi, jangan dipikir semua orang sakit gigi. Gitu yang sakit cuma kita sendiri. Karena itu dalam eh, dalam konteks ini sebetulnya yang mulia, sebetulnya hanya ada satu cara untuk menguji efek bansos dalam Pilpres 2024 di Indonesia. Yaitu dengan cara melakukan riset khusus untuk Pilpres Indonesia 2024. Saya garis bawahi Pilpres Indonesia 2024 kalau pilkada boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang sedang kita sidang ini adalah pilpres. Boleh nggak kalau di Meksiko? Boleh nggak kalau di Jerman? Nggak boleh. Karena pilpresnya Indonesia. Boleh nggak pilpres tahun 2019? Nggak boleh. Karena sidangnya pilpres 2024. Gitu. Nah, ini agak, agak mundur dikit nih riset perilaku pemilih itu satu-satunya cara kita untuk menjawab pak. Nah melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih eh, tentu harus menggunakan riset ilmiah dan analisa statistik. Tadi sudah dikutip oleh Hasan Asbi beberapa bagian, tapi saya mencoba membuat lebih menyeluruh. Jadi analisis statistik dalam riset riset eh, sosial dan perilaku pemilih itu secara garis besar tiga. Pertama deskriptif atau cross tabulation. di sini dia melihat pola apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos, ya. Dan ini ada risetnya. Jadi dilihat yang beri bansos, yang menerima bansos itu beda nggak pilihannya dengan yang tidak menerima bansos. Tadi juga sudah ditunjukkan. Mungkin nanti saya juga tunjukkan. Kemudian korelasi, ya melihat hubungan antara pemberian bansos dengan pilihan capres. Menurut saya untuk pilpres 2024 di Indonesia ini tidak ada risetnya Pak. Saya nggak ketemu. Saya berusaha mencari tapi tidak ketemu. Nah tadi kalau Bang Hasan Nasbi mengibaratkan atau menganalogikan korelasi itu dengan perjalanan perjalanan dia dengan Bang Yusril naik kereta, saya mau buat analogi yang lebih mendekati dalam dunia riset. Misalnya ya, meneliti hubungan antara ukuran panjang rambut wanita Indonesia dengan tingginya curah hujan di Indonesia. Itu kalau di riset bisa tuh ketemu korelasinya 0,6 0,7 itu bisa aja. Tapi bukan berarti panjangnya rambut wanita di Indonesia itu menyebabkan hujan. Itu yang dimaksudkan oleh Hasan Nasbi. Jangan ditanya kenapa saya nggak pakai rambut pria ya. Saya kira udah jelas itu. <laughs> nah, ini nggak bisa menunjukkan sebab akibat. Dia hanya hubungan, ya. Kalau kembali kepada saksi Prof Hamdi Muluk, di situ dikatakan bahwa ada riset di berbagai negara lalu dibuat rata-ratanya. Menurut saya sebetulnya tinggal kembali aja kepada riset yang tadi disebut oleh Hasan Nasbi bahwa ada riset dari siapa? Namanya ya, e, dari Dharma dan Martani. Ya, itu saya kira itu satu-satunya riset. Tapi itu tahun 2022 dan kayaknya itu pilkada. Karena itu nggak bisa dipakai untuk mengacu kepada pilpres 2024. Nah sebetulnya yang bisa menjawab pertanyaan pada hari ini hanya riset dengan analisa statistik regresi. Melihat kausalitas apakah pemberian bansos menyebabkan e, memilih paslon Oke, okay, saya slide selanjutnya. Jadi, riset yang saya temukan sangat terbatas, ya, tidak semua bisa menjawab. Yang paling kuat yaitu regresi, e, hanya cross tabulation. Riset yang pertama, exit poli bank kompas tentang penerima bansos. Yang kesimpulannya adalah, ini kesimpulan kompas sendiri, ya, penulisnya, ya, bukan dari saya, ya. Tidak ada perbedaan proporsi. Penerima bansos di antara pemilih ketiga calon, dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat. Yang kedua, survei indikator politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga, kesimpulannya, tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima bansos. Kemudian, yang ketiga, survei. Indobarometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon. Dari sekian banyak jawaban responden, tidak satu pun ya, atau tidak ada presentasi yang signifikan yang menyebut karena menerima bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar, dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan dari riset-riset voting behavior di berbagai negara, di dalam kajian-kajian akademik nomor empat survei indikator politik Indonesia sama juga pola jawabannya. Cuman saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indobarometer, bahwa ada survei indikator politik. Kemudian survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, di mana penerima bansos itu kecil, yang memilih kosong nya atau Prabowo Gibran justru lebih dominan dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah yang notabene banyak menerima bansos atau penerima bansosnya besar sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima bansos atau kelompok dengan bansos yang kecil justru lebih dominan memilih 02 ini saya tunjukkan data-datanya coba lanjut lanjut Nah itu kita lihat bahwa, oh ini dilewatin aja, ini sudah dibahas oleh Hasan tadi. Saya, ini yang belum ditampilkan oleh Hasan, di situ kelihatan bahwa baik untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, maupun Ganjar Mahfud, proporsi yang, meneri, yang ditawari dan menerima bansos itu sama, 15, 16, 15 persen. Jadi kurang lebih sama. Dan di sebelah kanan itu, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas ya. Yang kesimpulannya di bawah itu, saya garis bawahi, dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis. Ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas. Oke, lanjut. Ini data indikator. Terus kita lihat yang terima bansos, ya itu 22 persen, tidak 77 persen. Kemudian kita lihat halaman 68, kita lihat di situ, lanjut eh bukan halaman, halaman 9 maksud saya terus kita lihat di situ yang menerima bansos untuk Prabowo Gibran yang memilih Prabowo Gibran 59 persen yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo Gibran 58 persen jadi sama aja terima bansos nggak terima bansos Pak Siraprayuna Prayuna itu tetap milih Prabowo Gibran ya kemudian lanjut ini survei yang dilakukan Indobarometer pada bulan Oktober waktu itu lanjut ini pilihannya angkanya masih seperti ini lalu kemudian breakdown alasannya lanjut alasan tertinggi orangnya tegas lalu perhatian dengan rakyat lalu pintar lalu berwibawa amanah kinerja terbukti mampu membawa Indonesia lebih baik berpengalaman dan seterusnya enggak ada terima bansos lanjut kalau di breakdown ternyata 100 persen orang yang memilih presiden karena tegas itu ke Prabowo 87 persen, ke Ganjar 6 persen, ke Anies 5 persen. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat yang ke Prabowo 9 persen, ke Ganjar 78, ke Anies 11 persen. Orang yang mau presiden pintar ke Prabowo 8 persen, ke Ganjar 20 persen, ke Anies 71 persen dan seterusnya. Jadi kita lihat memang masyarakat itu memilih Capres karena dia punya kualitas tertentu. Nah, kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B. Saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi. Kenapa yang mau presiden merakyat lebih tinggi daripada yang mau presiden? Tegas. Tahun 2019, pola itu tetap sama, ditambah satu variabel lagi yang tinggi. Kerja nyata, dan itu lari kepada Pak Jokowi. Nah, tahun ini kalau survei indobarometer barometer paling tinggi adalah orangnya tegas. Kemudian eh, lanjut halaman 15, ini survei indikator, ini elektabilitasnya, ini pasca pemilu, lanjut. Ini alasan-alasannya kalau versi indikator, ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan, paling meyakinkan dan seterusnya. Oke, terus terus Nah, ini saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan makin rendah di bawah SD 26 persen, di bawah kalau udah kuliah 7 persen saja. Di bawahnya lagi yang kotak hijau pendapatan di bawah 1 juta yang pilih Prabowo Gibran 3, 67 persen, yang di atas 4 juta, sorry sorry, oh, sorry ini menerima bansos ya, yang menerima bansos yang di bawah 1 juta 32 persen, yang di atas 4 juta masih ada juga nih 11 persen. Lanjut. Tabel yang di atas itu yang pendidikan SD yang memilih Prabowo Gibran 55 persen, yang kuliah 71 persen. Yang kotak hijau di bawah, pendapatan di bawah 1 juta, yang milih Prabowo Gibran 49,8, di atas 4 juta 72 persen. Jadi justru di kalangan yang paling sedikit menerima bansos malah pasangan Prabowo-Gibran justru lebih kuat. Lalu bukti yang tidak langsung ya, ini karena memang bukan seperti di kampus betul-betul riset, jadi saya pakai juga data-data yang tidak berkaitan langsung dengan survei, tapi ini sudah sering disebut oleh teman-teman sekalian. Lanjut. Bahwa melihat efek bansos pada pilihan capres lewat hasil pemilu, kita lihat di luar negeri, langsung halaman 23 ya, karena waktunya ada pendek. Di situ ternyata di luar negeri, di mana tidak ada bansos, tidak ada kepala desa, ya, <gifat> itu eh, malah angka 0263,7, sehingga saya berseloroh bahwa seharusnya ya kalau di Indonesia nggak ada bansos, ya harusnya kita 637 persen juga istilahnya gitu kan istilahnya 02 itu kemudian eh, bukan cuma dari angka tetapi juga dari PPLN dominan 66 PPLN dari 127 sekitar 51 persen. Kemudian kita lihat di Sumatera Barat dan Aceh di mana ada bansos dibagikan yang menang adalah Anies dan Muhaimin ya Prabowo-Gibran nya kalah. Dan sebetulnya kalau kita mau lebih cermat bahkan di provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo-Gibran angkanya juga bervariasi di Jawa Timur 65 di Jawa Tengah 53 gitu. Jadi harusnya kalau memang bansos itu variabel yang sangat dominan maka dia menjadi sebuah konstanta di mana kira-kira angka di seluruh provinsi itu harusnya kurang lebih sama, tapi nyatanya kan sangat bervariasi artinya ada variabel-variabel yang berpengaruh gitu. Terakhir, terakhir eh, dengan uraian dan data di atas yang tentu saja sangat terbatas karena memang sekali lagi idealnya adalah ada riset yang dianalisa dengan regresi dan disusun dengan betul-betul sangat serius tetapi kelihatannya bansos ini pengaruhnya ya kalau kita lihat pola-pola tadi ya sebetulnya tidak ada. Jadi pertanyaannya mengapa perlinsos bansos tidak mempengaruhi pilihan presiden. Ini bukan perasaan ya Bang ya ini kan data survei ya Bang Sira ya. Karena rakyat sesungguhnya saya mau pelan-pelan di sini. Karena rakyat sesungguhnya melihat perlinsos berbeda dengan money politics atau serangan pajar. Bansos perlinsos dari pemerintah dikonstruksi atau dipersepsi oleh masyarakat sebagai hak mereka. Nah, ini saya senang banget tadi mendengar Bang Todung Mulia Lubis mengatakan ya prinsos itu harusnya adalah entitled, entitlement buat rakyat. Cocok, Bang, sama kita, Bang. Ya, nggak salah tadi Abang pertama kali menyebut nama saya di awal sidang ini. Kita sama. <laughs> sama, Bang. Khusus entitlement ini sama. Jadi perlu dibuat distingsi yang mulia eh, hakim sekalian. Perlu dibuat distingsi antara perlinsos dari negara dan money politics, atau serangan fajar dari oknum kandidat. Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan. Warga negara merasa entitled berhak untuk mendapatkan perlinsos, dan karena itu melihatnya sebagai kewajiban negara. Nggak punya utang, nggak punya utang sama yang memberi. Sementara money politics adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih pemilih merasa berhutang atau merasa wajib memilih partai atau kandidat yang memberi. Meskipun pada kenyataannya, pada kenyataannya, sebagian pemilih tidak merasa terikat untuk memilih pemberi money politics. Barangkali Bang Sira juga sudah merasakan. Barangkali Wah, ya. Jadi tidak Pak ada jaminan ya, siap siap. Tidak ada jaminan bahwa memberikan uh, Mani politik serangan pajar itu akan memilih kandidat, apalagi kalau itu adalah perlin Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab, yang mulia Pak Daniel bisa memandu. Baik, terima kasih. Yang mulia Ketua, <coughs> yang mulia Ibu Bapak Hakim, izinkan saya akan pandu untuk tanya jawab. Yang pertama pihak terkait, silakan dua orang untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kepada saudara ahli. Biasa saya sebut Mr. Ki. Siapa yang Tidaklah mudah untuk bisa menerima begitu saja apa yang saksi sampaikan. Apa ahli ya, sampaikan. Karena justru itulah yang menjadi pokok persoalan di dalam perkara ini. Di mana pihak pemohon mengatakan bahwa Bansos berpengaruh terhadap pilihan, tapi dengan data-data yang Anda sampaikan tadi itu, berdasarkan pilihan dari kompas dan indikator, mengatakan bahwa ternyata Bansos itu tidak ada pengaruhnya dengan pilihan. Anda sudah menjelaskan semua data-datanya, saya tidak perlu ulangi lagi. Argumentasi yang disampaikan oleh pihak pemohon, dengan mencontohkan tentang konsep pork barrel di luar negeri, di mana seorang senator mungkin berupaya membuat proyek untuk menggelontorkan suatu dana kepada daerah pilihannya agar bisa memilih dia. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa dengan adanya menggelontorkan sesuatu dana dan sebagian tersebut akan bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih dia sendiri. Di Indonesia, fakta Pilpres kemarin, saya nggak bilang dulu tapi yang kemarin ini yang 2004 faktanya sebaliknya dengan apa yang mereka dalilkan saya ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi daripada ahli sesungguhnya kenapa hal itu bisa berbeda bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi di pilpres ini anda mengatakan bansos sungguh-sungguh tidak punya pengaruh terhadap pilihan tapi justru di sana mengatakan dengan konsep proper, itu mengatakan bahwa mereka ada pengaruh. Tadi Anda menjelaskan hanya data-data yang ada di Indonesia, tapi saya ingin Anda membandingkan dengan konsep yang mereka sampaikan di sana. Nah itu pertama. Kedua, bisa enggak Saudara-saudara ahli menjelaskan pada persidangan ini, tadi Anda sudah menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, di mana 02 tetap menang walaupun di sana ada bansos bahkan anda juga menyatakan di luar negeri tidak ada bansos tapi ternyata 02 menang saya ingin mendapat penjelasan dari ahli apa yang menyebabkan faktor itu bisa terjadi seperti itu kalau anda tadi mengatakan faktor bansos tidak ada lantas faktor mana yang paling dominan mempengaruhinya karena di sini dari analisa saudara tadi itu Posisi dominan daripada pemerintah tidak ada di sini. Posisi dari pemerintah tidak dominan. Yang dominan, yang kita tahu dominan itu tidak mempengaruhi ketelipilihan daripada Prabowo Gibran. Pertanyaan Jadi memang berbeda. Itu itu aja Baik. Itu dijelaskan. Baik, terima kasih. ya mulia, ini? saudara Rifai akan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih, yang mulia, eh, saudara Ali. E, sebenarnya kemarin waktu di ahli pemohon saya sudah lempar pertanyaan ini tapi tidak dijawab tapi tetap saya ingin ini dikaji oleh saudara ahli lebih kurang begini ahli pemohon kan menghubungkan pemberian bansos dengan kemenangan 02 sewaktu saya tanya kalau gitu apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi di e, beliau tidak bisa jawab tentang itu Bahan. mohon ahli bisa melihat fenomena ini seperti apa. Iya. Terima kasih. Baik. Pemohon satu, silakan. Masih ada satu lagi yang mulia. Cukup dua, prof. Cukup. cukup dua. Iya. Satu ahli cukup dua. Silakan. Iya. Terima kasih yang mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya ada. aktivis. Saya bukan Pilihan saya pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya, saya It, mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu lem, relawan buat pemenangan uh, Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Okay. Tetapi silakan. bertanya berbeda Pak sama Radley. Hasan Nasbi, saya bertanya, tapi yeah. pertanyaan ini Pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi, ya, aspirasi yang uh, saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indo Barometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan bukan bukan LSM kan. Uh, berapa kali Anda melakukan uh, survei yang terkait dengan uh, pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan uh, siapa pendonornya atau pendananya itu itu yang pertama yang kedua adalah uh, kan anda badan hukum ya sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya ya kan kira-kira bersedia nggak anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk dihebron, orang integritas Pertanyaannya, pertanyaan ini, apa yang ini sudah terlalu tadi personal ya. begini ya? jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya begini: yang mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya, kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Ya. Baik, iya, baik-baik Pak Refli, saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan Dan Anda sudah Jadi melakukan Papa. itu. Sama -sama Karena itu Sama-sama kita menghormati. Ya, oke. Okay. Silakan Pak, Otto, Saya Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Okay. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga, ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada Uh, sistem apa Survei dan lain sebagainya Itu penting bersediakah Anda Memberikannya raw data itu Kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa Melihat raw datanya Nanti kalau majelis hakim gak paham Membacanya ya cari uh, survei yang independen Yang bukan dari bagian tim pemenangan Untuk melihat itu Itu saja yang mulia terima kasih Dan terima kasih juga kepada Kawan Uthu Hasibuan Terima kasih. salam Baik. Ada lagi dari 01 cukup Silakan, Pemohon 02. Terima kasih, Yang Mulia. E, kami juga agak bingung mau memanggil saudara ahli atau saksi ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak. Tapi baiklah, e, kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan, bulan Januari, Februari, atau masa kampanye, Presiden orang nomor satu Republik ini sibuk ke sana kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos atau yang disebut sebagai perlinsos atau apapun itu namanya. Dalam pengawatan kami tidak ada masalah kelaparan yang masif, nggak ada bencana sosial, tidak ada bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden sehingga sibuk melakukan urusan tersebut bahkan menterinya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami dan ini kami masukkan dalam permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden, enggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan saudara? Baik, ada lagi? Silakan Pak Sirat. Makasih Yang Mulia. Ini kawan saya kok dari ini saya terus disebutnya. Ya enggak apa-apalah, namanya kawan. Saya mau tanya pertama, ketika Bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabu itu, Prabowo itu masih rendah saudara Ali. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan juga melibatkan aparatur negara. Ya. Dalam politik, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi. Kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agents untuk melakukan gerakan politik, apa mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Nah, kalau kita lihat hasil survei catra politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober itu kita lihat suara, Joko, suara Prabowo itu masih 34,7 persen apa mungkin ya tanpa bansos kemudian eh, apa pola kampanye gemoy joget-joget kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat apa mungkin tadi saksi kita dua orang anggota DPR begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit Secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara apa pol, apa pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Coba saudara ahli jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari termohon. Terima kasih majelis. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara ahli, sebagaimana pertanyaan kepada ahli sebelumnya. Kalau saudara ahli tadi berdasarkan pembacaan hasil riset yang sudah ada, berkesimpulan bahwa bansos tidak mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan seseorang, dan tadi ditegaskan untuk pemilu presiden di Indonesia tahun 2024. Lalu menurut ahli, apakah berdasarkan riset atau survei atau penelitian ahli sendir, eh, sendiri, atau hasil pembacaan riset yang dilakukan oleh pihak lain atau lembaga lain? apa faktor paling utama yang mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2024? Terima kasih. Cukup dari termohon. Dari Bawaslu silakan. Tidak ada. Dari Bawaslu tidak ada. Silakan yang, Pak Kodari. Yang mulia. Oh iya. Dari hakim. ya Terima silakan, kasih. Ya, yang Pak mulia Pak Ketua. Uh, Supaya clear, saya ingin bertanya ini kepada ahli, bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik. Ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih. Karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan. Apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka? Tertutup itu artinya polster sudah mencantumkan di situ. Nah kalau itu tertutup ada tidak di situ pilihan karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada ya nggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa eh, pemilih memilih bukan karena bansos kecuali kalau itu ada gitu loh nah saya mohon penjelasan itu dulu baik terima kasih selanjutnya yang mulia Prof Saldi terima kasih yang mulia Pak Daniel ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman teman saya dulu dua-duanya tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. sampai terbawa ke ruang sidang juga Bertegar, saya nanya yang mulia. Tapi <��inkan> suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Iya ya Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih. Jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam gajah mada di sini. <lain> iya itu makanya. Uh, saya ingin apa, Saudara uh, ahli, buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang Indikator politik itu yang ditampilkan. Oh Februari kalau indikator. Atau soal apa? ada Indikator ada beberapa data yang mulia? Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh mati. itu uh, no. surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada, ada, ada. Nah in. uh, ini kan ketika itu kan masih pada 35 persen, 26, 18. Yeah. Lalu tadi ada... Argumentasi alasnya ahli. Iya, iya. Nah, ketika ini belum ada belum ada bansos gitu, dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu. Tidak mengada, mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi, tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. Oh, enggak, enggak, enggak. Nanti bisa dicek diri salahnya. Iya, iya. Tapi terlepas dari itu, uh, bisa nggak saudara ahli memberikan kepada kita gambaran? Ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan bansos dan satu lagi itu Ketika ini memilih. baru juga disebut ya soal money politics. Yeah. Jadi kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Mm -hmm. Lalu kalau money politics uh, apa namanya ada rasa keterikatan sekalipun yang menerima juga tidak wajib-wajib banget memilih. Nah itu kan kata apa? kata uh, saudara ahli tadi. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Burhanuddin Mutadi ya, bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian, 20 berapa persen lah, kemungkinan kecil ya, nggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang uh, pendapat ahli yang pertama. Ada enggak hasil survei terbaru saudara ahli dari apa, dari indikator politik ya? Indobarometer. Indobarometer, ini, ini Indobarometer. Kira-kira survei, yang minta penjelasan kira-kira kalau ada serangan pajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan. Ada nggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya, karena isu itu memang besar. Lalu itu yang kemudian muncul. Padahal kalau belajar dari yang saudara kemukakan tadi, ada juga uh, money politik atau politik uang atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga saudara yang berkait dengan ini, uh, Pak Kodari? Itu 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 satu. Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita? Itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja, itu kontribusi calon calon presiden, calon wakil presiden, terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58 persen Prabowo itu itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada enggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari, jangan lalu berasumsi soal Bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih masih ada yang lain? Baik, tidak ada. Ada tujuh penanya Pak Kodari. Kalau bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, kalau perlu jam 9 sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Daniel. Mudah-mudahan bisa ini. Silakan. berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya, Refli Harun. Dari Pak Otto, eh, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa Bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. E, bagaimana dengan e, mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman ya kira-kira begitu ya. Ya karena teman-teman tadi perasaan. Ya, mungkin saya nggak menyebut imajinasi ya perasaan lah. Sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang. Sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan Metode ilmiah sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, kalaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia. Barangkali itu singkatnya. Kemudian, yang kedua, bisakah jelaskan soal sumber dan Aceh? Apa faktornya? Untuk objektifnya, harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini, dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional, itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi, ini gabungan faktor nasional. Nah, pasti ada faktor-faktor eh, yang eh, khas, atau bahkan mungkin urutannya berbeda, atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian. Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos, saya punya pertanyaan sejenis untuk, PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik. Tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. E, tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya. Kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus dan variabel-variabel lainnya, kurang lebih begitu. Nah biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi sudah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Kemudian 03 eh, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02 oleh advokat 02 kepada saya karena itu saya skip. Kemudian Bang Sira Prayuna bansos. Hmm, tidak Maaf, punya data uh, untuk mengetahui. Saya pertama, majelis ya. tema Senari. dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas. Kan itu yang kami tanyakan tadi, jadi sangat berhubungan dengan apa yang Saudara paparkan. Kaitannya dengan bansos, kami ulang, dan ya. pilihan kami mencatat. Presiden. Ya. Itu 24 kali membagi-bagi bansos ke sana kemari. Oke. Okay. Ya. Tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Oke. Okay. Menurut kami, alasannya itu elektoral. Oh, untuk baik. mendukung baik, baik. anaknya baik. Uh, menjadi Wapres. Ini baik. bukti nepotisme menurut hemat kami. baik, baik. Nah, apakah memang Saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos itu pertanyaan oke okay, baik gini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan izin ya jadi kan perasaan beliau ini saya jawab dengan perasaan saya perasaan saya pak jokowi sedang menjalankan tugas sebagai presiden republik indonesia yang baik dan presiden yang suka belusukan mau ada pemilu nggak ada pemilu dia pasti keliling indonesia dah tuh. kemudian untuk bang sira Menge mas masih pada masa-masa masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini karena saya tidak meriset, jadi saya tidak, tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya mer merasa, ini merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya perlinsos ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara perlinsos secara menyeluruh ya kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari Februari Maret termasuk juga ke belakang karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai karena kalau enggak mobil kita mogok semua izin yang mulia izin yang mulia dari diizinkan dari kosong Oh, si, silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2004 dari 23 triliun ke 55 triliun, 54 triliun lebih dengan alasannya adalah e, El Nino. Padahal yeah. kita tahu bahwa El Nino itu menurut e, data statistik e, BPKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah eh, apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu pilpres kali ini, dua ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap pemberian penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup ya. Iya. Silakan Pak Kodari Baik, izin saya bisa buka sebentar ya catatan saya mengenai kenaikan uh, dana bansos. Karena tapi kalau ini enggak ketemu saya lepas saja biar teman-teman DPR yang uh, menjawabnya ya karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu bukan soal jumlahnya atau kenaikannya atau apa alasan e, kenaikannya e, mohon maaf nggak ketemu jadi tidak saya nggak bisa menjawab biar nanti mungkin besok dengan menteri sosial atau Menteri keuangan. Tapi yang saya bisa respon di sini kepada Abang Da adalah soal survei carta politika. Mungkin catatan bahwa survei carta politika yang dikutip tadi pada Oktober itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain termasuk di kami. Jadi kalau di kami di Indobarometer surveinya Prabowo Gibran sudah nomor satu dan kalau di carta itu Prabowo Gibran nomor dua, nomor satunya adalah kalau enggak salah Ganjar Mahfud, itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian untuk Pilek, saya fokus kepada riset mengenai Pilpres, yes. ya walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhanmu tadi, ini sekalian menjawab Pak Arsul ya, eh sorry Pak Saldi Isra, soal pengaruh mani politis di dalam Pilek itu, kalau enggak salah ya, kalau enggak salah 10 persen kalau enggak salah. Enggak, kalau enggak salah ya, uh, tentu harus dikoreksi. Saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai pilek, Caleg, bukan bicara mengenai pilpres. Kalau pilpres datanya yang saya sebutkan tadi. Dan riset yang lebih rigid misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof Burhan rasanya belum belum pernah saya temukan. Kemudian dari, dari KPU, KPU, KPU ya, KPU. Apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya, kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada tadi, tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya, Pak Hasim ya. Kemudian dari Pak Arsul, eh, pertanyaan terbuka atau tertutup, kalau yang survei Indobarometer itu terbuka, yang mulia. Jadi bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator karena tidak saya bukan saya yang melakukan saya tidak berani konfirmasi tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga sama. Jadi pertanyaan terbuka. Jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian dari Prof Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi. Kemudian oh ya soal perlinsos begini. Perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua. Orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira, kalau kita bicara BBM listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi, kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan itu mungkin mereka merasa, walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02. Ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada. Ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan Usia yang lebih muda, jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation, kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Mohaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, yang mulia, saya... uh, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber perdana itu penting, karena disitulah sumber integritas eh uh, poster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja satu kali. Oh, silakan, kalau mau Iya, saya jawab satu kali. Ya, ya, satu kasih. kali ya. ya. Baik, terima Thank you. kasih. Terima kasih untuk keterangannya Pak Kodari Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah. Selanjutnya saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pemeriksaan ahli dan saksi dari pihak terkait sudah selesai. Kami akan Mengesahkan bukti tambahan dari para pihak. Untuk nomor satu, perkara nomor satu ada bukti tambahan dari pemohon. Kode buktinya P157 sampai dengan P309. Betul ya? Betul yang mulia Ada tiga yang besok izin kami tambahkan Yang tadi sesuai saran yang mulia Yang besok Oh tadi. iya, iya makasih. Kami sahkan ya Kemudian dari termohon Bukti tambahan T61 sampai dengan T65 Betul ya Jangan mengangguk pak Direkam loh Betul ya, Mulia. persidangan. Betul ya, kami sahkan. Kemudian dari pihak terkait kode PT7 sampai PT49B ya. Tambahannya? Betul yang mulia. Betul, kami sahkan. Baik, izin yang mulia. Untuk Ah, Untuk pemohon nomor 2 atau permohonan nomor 2 bukti tambahan dari termohon T20 sampai dengan T65. Betul ya, Pak? Betul yang mulia. Disahkan. Kemudian dari pihak terkait PT7 sampai dengan PT12B. Betul yang mulia. Betul. Disahkan. <tuh> baik uh, ini mau jatuhnya untuk KPU ya kemarin majelis minta untuk diserahkan pon mulai bagaimana ya. besok kami serahkan sebelum persidangan yang mulia langsung ke kepaniteraan ya. ya itu ya. penting pak karena <tuh> baik Uh, supaya tidak ada utang tadi, Pak Oto mau bicara apa ya? Singkat-singkat saja, Prof. Uh, begini yang mulia, bahwa persidangan sudah berjalan sedemikian rupa, bukti-bukti sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita tahu bahwa perkara ini kan mengenai tentang perselisihan suara hasil pemilu. Nah, di dalam permohonan, sehingga kami ingin menanyakan melalui majelis kepada para pemohon ini berdasarkan perhitungan dari pemohon sebenarnya berapa sih sebenarnya suara yang mereka peroleh dan berapa yang yang, yang benar menurut mereka suara yang perhitungan perhitungan mereka berdasarkan eh, yang dihitung dengan KPU itu sendiri KPU kan sudah menghitung berapa suara menurut mereka yang benar berapa sebenarnya gitu supaya kita bisa tahu terima kasih yang mulia bisa direspon pihak pemohon satu baik terima kasih yang mulia kalau menyimak dengan seksama permohonan kami, yang kami persoalkan bukan selisih perhitungan suara. Jadi, kami tidak mengklaim yang benar menurut pemohon berapa, jadi bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas yang mulia. Mungkin maksudnya, Pak Oto, barangkali dalam perkembangan beberapa risih, dan ini sudah mendapatkan himpunan-himpunan suara yang <laughs> himpunan suaranya fals yang mulia. Jadi, kami Fales. tidak mendoakan soal. Tetap. soal tetap intinya tetap pada permohonannya. Betul yang mulia. Ayo. Jadi di permohonan kami petitum juga jelas. Permohonan kami intinya adalah mendiskualifikasi Sudah pasangan, cukup ya. Terima kasih Pak Heru. Dari pemohon 2 ada yang direspon? Ya, saya kira kami tetap pada permohonan yang sudah kami sampaikan ya, tanya. Mulia. Terima kasih. Itu Pak Otto. Terima kasih yang Mulia. Baik. Baik, jadi persidangan hari Dis, ini adalah persidangan izin yang Mulia Uh, untuk bukti tambahan yang disampaikan tadi terkait uh, dari saksi dari Kemendagri, foto-foto yang untuk membantah tadi uh, di persidangan, izin kami sampaikan besok bisa yang mulia. Bisa ya, terima kasih. Hanya memang untuk penyerahan bukti besok, kami dari Mahkamah sudah tidak bisa menyampaikan di persidangan berikut untuk uh, verifikasinya, tapi tetap kami verifikasi secara internal oleh para kepanitia uh, para petugas di Kepaniteraan dan para hakim yang nanti akan mempertimbangkan. Baik, terima kasih Baik. mulia. Uh, sebagaimana sudah disepakati di dan disampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa besok adalah agenda persidangannya untuk mendengar keterangan-keterangan dari para uh, menteri yang sudah kita agendakan termasuk dari DKPP. Oleh karena itu, tetap para pihak pemohon satu, pemohon dua, pihak terkait dan termohon dan pihak Bawaslu tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh para hakim. Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk uh, para hakim yang akan mengajukan pendalaman. Ijin yang mulia. Kalau diperkenankan, ya. izin, uh, yang Mulia, saya kira ini perhelatan nasional persidangan PAPU ini, kami mohon izin agar diberi kesempatan untuk menambah kursi di masing-masing pihak lah. Ini kan terbatas 14 kursi, jadi teman-teman advokat bisa hadir lebih banyak. Saya kira mohon untuk diberikan. sudah tetap. 14. Tempatnya kan tidak muat, Pak. Isra. Ya. Sahaya Semua melihat. 14. Oke. Usah. Baik. Oleh karena itu untuk memberi kesempatan kepada Mahkamah mendengar keterangan pihak-pihak yang akan didengar pada persidangan besok hari Jumat tanggal 5 April 2024, maka persidangan pada hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan ditunda pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 8 pagi kepada para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Untuk perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Dan perkara nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih, selamat malam.